masih banyak sebelah sini. Aduh. Dalam-dalam dia. Cabenya mana deh? Pisangnya deh belah mana tuh pisang apa tuh deh Ambon. Banyak itu bentuk jatuh. Jalan. Ini masih kecil-kecil ini. Enggak apa-apa, masih muda. Kalau udah tua enggak enak ya begininya. Ini enggak apa-apa kalau tua, kata Pak Didi, isi begini enak. Enggak usah dikupasin. Ini lebih empuk daripada itu. Tempatnya mana tadi, Pak? Ambil, ambil, mau ada satu yang lagi. Di sini, kubur di sini. Banyak buahnya ke sini dia. Masa teratas begini. Seminggu sekali diambil. Ya enggak tahu kalau gua. Dua. Dua ikat segebrakan doang ya. Ini deh. Ya. Ini untuk bibit nih, Nak. Wih, ngerambatnya sampai ke buah kelengkeng, pohon kelengkeng. Kelengkeng apa mata kucing ini, Mas? Kelengkeng mata kucing. Kelengkeng mata kucing nih, segini ngerambat. Wow.
ada pohon alpukat juga, ada pohon duren. Kemarin udah panen durennya. Berapa biji kemarin, Mas? 2 ya. Tapi habis sekarang buahnya. Ada jambu. Oh iya, nanti kita manen jambu juga. Oh, ada itu, ada jengkol. Tapi jengkolnya belum bisa dipanen. Tuh. Tuh. Jengkolnya masih gepeng-gepeng ya namanya ini. Belum ada isi. Mana lagi nih? Iya. Ini masih bunga bakal buah nih. Nih. Agak mundur. Tuh. Oh iya. Tuh lebat tuh yang masih bunga. Ini yang masih bunga bakal lebat sayurnya. Kacang apa ini ya namanya? Korokapri. Korokapri. Ayah-ayah bae ngarana. Ini dia. Tuh. Wih, cantik kali gambarnya. Tapi ngambang. Ah. Tuh jengkolnya tingali. Lebat jengkolnya. Koronya beak. Emang udah tua ya pisang tuh. Ternyata jengkolnya ada yang sudah besar. Tuh. Tapi cuman sejanjang. Seapa namanya tuh? Cuman seapa namanya? Seapa namanya ya, Mas? Hah? Segompol. Sedompol. Sedompol. Ini mah udah tua. Bukan sedapat nih. Kirain teh muda mau dilalap mentah, ternyata ini mah udah tua buat. Nanti minta tempe Mbak Sun aja. Buat apa namanya? Tempe buat digulai. Digulai sama nangka. Masa enggak ada yang lalapan? Enggak ada yang lalapan. Dapatnya dari rumah sendiri aja segitu, enggak usah beli. Coba lihat ada enggak? Ini kan baru ganti daun, nanti bersemu. Pak Dek, dadah. Mana pete? Oh, ngambil pete. Ada satu lagi pete, yuk kita ambil. Mau ngambil pete juga. Silo. Yo. Pete. Ya, lumayan. Itu belum tua yang ini. Minggu lagi itu. Dah. Ngambil jambu juga. Ini jambu merah. Jambu apa namanya ya? Bijinya tuh merah gitu. Kita coba ya. Makan kan tuh. Nggak usah dicuci. Vitamin. Manis, Mas. Empuk. Renyah. Enggak keras dia, empuk renyah. Ini cempedak ini dua deh. Ada cempedak juga. Singkong. Jambu. Thank you.
Dan ini sayurannya dapat segini, alhamdulillah. Panenan hari ini di samping rumah lumayan untuk satu hari enggak beli sayur. Ini dia gantinya. Ada pete, ada cabe, sekali nyambal lumayan. Ada jengkol. Nih. Tadi minta yang mudanya minta diambilin buat lala mentah, enak, cuel sambel. Tapi kalau ini sih udah tua ya. Bisa digulai atau disemur. Udah tua. Menul-menul pisan. Alhamdulillah. Panenan di samping rumah. Besok kita manen apa lagi ya? Manen jagung mungkin. Jagungnya sudah mulai buah. Udah mulai ada rambutnya gitu. Kita lanjut manen jagung besok tapi.